Kakanda dan Ibu yang Ananda hormati, yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan Ananda. Tak sedikit biaya dan pengorbanan yang telah Kakanda dan Ibu berikan. Tak sangguplah Ananda membalas kebaikan budi Kakanda dan Ibu. Namun, semua itu Ananda serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Kemudian, pada hari berbahagia ini, Ananda mohon dibukakan pintu maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, dan Ananda mohon izin untuk dinikahkan dan kawinkan kepada seorang laki-laki pilihan yang Ananda cintai, yang bernama Ian Sauri bin Bapak Juharta, dengan mas kawin berupa emas sebesar 20,67 gram dibayar tunai. Akhirnya, atas doa restu dan kesediaan Kanda untuk menikahkan Ananda, Ananda haturkan terima kasih. Saya terima nikahnya dan kawinnya Oktia Iklima Pawidian binti Bapak Panoro Caleksono almarhum dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Sah. Sah. Barakallahu wa barakalik. Semoga langgeng ya. Coba dikasih momongan, coba dikasih baby. Dapat momongan yang soleh dan soleha. Selalu diliputi keberkahan dan rezeki yang melimpah. Long last sampai kakek nenek. Jangan sering berantem, pokoknya buat Tia sama A langgeng terus sampai kakek nenek ya. Goodbye, dadah. Salam sayang dari Dea.